kasih atas selama ini. Selamat pagi, kita ada di hutan kota Kendari yang dimana di depan jalan bypass itu ada hotel-hotel bintang 4 dan mungkin juga ada bintang 5 yang memiliki hutan kota yang ada trek joggingnya. Memang ada dari review ini kita bisa sampaikan jalan jogging yang digunakan dengan kayu ini sudah banyak yang lapuk karena dimakan usia seperti ini. Jadi untuk melewatinya juga kita harus hati-hati seperti ini. Dan hutan kota ini punya kelebihan, jadi kita bisa pegang pohonnya, daunnya, buahnya dengan mudah. Jadi sebaiknya memang untuk perbaikan ke depan kita gunakan yang di beton seperti ini, sehingga kuat. Dan ini hal yang ini adalah sampah, karena sampah itu menjadi merusak ekosistem, merusak kepiting, habitat kepiting, ikan, burung-burung, ini ada suara burung. Dan ini tidak bisa kita biarkan. Nah, ini dulu ada banyak sampah, ini sekarang udah mulai kurang. Ya sudah dibersihkan. Dan mau banyak nih sampah-sampah bertebaran di sini. Dan itu tentu akan menyebabkan anak-anakan bakau, ikan-ikan, kepiting akan mati dan merugikan kita semua. Jadi nah itu jalannya pan itu suara kendaraan. Nah, kita bisa pegang ini tuh dengan ini. Itu ada suara burung di atas kita. Ini menarik kalau kita jaga tuh di depan ada burung putih, burung bango. Jadi inilah yang harus kita lakukan, itu menjaga lingkungan. Jadi bukannya kita datang ke lingkungan justru jadi masalah lingkungan dengan buang sampah. Itu perbuatan saya pikir yang tidak terpuji, tidak baik. Jadi kalau lingkungannya baik, kepiting juga akan hadir, ikan, habitat hidrat burung lainnya juga akan hidup dengan baik. Nah, kalau ada sampah ya akan mati semua itu, bahkan tumbuhan bako-bako ini akan mati tercemari oleh sampah. Nah, ini banyak ikan-ikan kecil nih. Nah, tapi ada masih kita temukan sisa-sisa tuh botol air mineral di gelas. Nah, itu masih ada, tidak banyak ya, kalau dulu kan banyak. Ini kita bisa pegang nih kayu-kayunya seperti ini. Ini di saya pikir harus dijaga hutan kita dari pencemaran seperti ini. Ya ini habitat kepiting, jadi kalau kita kurang lebih hampir 2 kilo dari sini, itu banyak dijual kepiting-kepiting dari sini, dari bako ini. Nah kalau ini semua tercemar sampah, akan mati kepiting-kepiting itu, jadi akan hilang. Jadi keindahan-keindahan yang ada akan menjadi hilang atau berkurang seperti itu. Oke, jadi itu melaporkan dari trek jogging hutan kota, hutan mangrove yang memang sangat jarang ditemukan di beberapa kota. Ini masih memiliki hutan kota yang masih baik, jadi ya, dijagalah dari unsur-unsur yang merusak, unsur yang mencemari, utama sampah. Demikian melaporkan dari Kendari. Terima kasih atas dukungannya selama ini sehingga konten kami terus tumbuh dan berkembang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.